Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar brada dan bradi? Mudah-mudahan sehat walafiat semua. Oke, brada dan bradi, kali ini mencoba membuat sebuah lukisan tembok, yaitu lukisan 3D. Saya dibantu oleh junior saya, yaitu namanya, kami panggil Ai. Nama dia adalah Kairen Nuramadina. Jadi sudah beberapa hari dia minta ajak kami lah melukis di tembok, karena pas hari ini yaitu hari libur, minta pengen melukis. Setelah itu kami pun menggambar pelan-pelan apa yang kami butuhkan, yaitu seperti pensil penggaris dan cat, kuas, dan sebagainya yang kami butuhkan, karena ini sebenarnya butuh laban, tapi kita nggak pakai laban, kita langsung aja memakai pensil. Setelah kita menggunakan pensil, setelah itu kami mengecatnya dengan warna coklat, dan saya membantu untuk membatasi warna coklat tersebut. Setelah itu pengeblokannya diblok warna coklat oleh adik Ai. Nah, jadi kebetulan teknik yang saya arahkan dan yang saya ajarkan, teknik yang paling dasar adalah bagaimana menggunakan kuas yang tepat dan benar. Kalau misalnya vertikal, dia atas bawah seperti yang terlihat di sini. Jadi ketika saya membatasi warna coklat, yang kecil yang arahnya vertikal, dia sapuannya atas bawah. Kalau horizontal itu kiri kanan ya, ke arah kiri dan ke kanan. Oke, setelah itu dibantu di blocking oleh DI. Setelah menggunakan warna coklat, beberapa kali kami mencoba untuk melapisinya supaya warna coklat itu lebih padat. Ai ini usianya 6 tahun. Dia masih di bangku sekolah TK. Jadi saya pikir dia masih muda sekali, dan kita juga tidak memaksa sekali dia untuk harus, tapi setidaknya dia paham bagaimana teknik-teknik dasar menggunakan kuas yang baik dan benar. Tapi dalam kehati-hatian dia, dia sangat hati-hati untuk menggunakan itu. Dengan pelan-pelan dia menguas dan memberi kesan padat pada warna coklat tersebut. Oke, habis kita gunakan warna coklat untuk dasar batas frame pinggir biar terkesan bahwa ini kayu. Nanti kita akan efekkan untuk menjadi kayu, dan di tengah-tengahnya kita akan dasari warna hijau, dan itu akan menjadi warna dasar untuk bambu-bambu yang seperti kita lihat di awal. Oke, para brother, ini adalah part 1, dan bagaimana akhir dari part 1 ini sebelum kita menuju di part 2 nanti. Oke brother, selamat menyaksikan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.